Penyanyi Nicky Palikat tidak menganggap mara ke All Stars Gegar Vaganza ASGV sebagai kejayaan menewaskan Alif Aziz yang tersingkir pada peringkat suku akhir pertandingan berkenaan. Walaupun tewas sewaktu bertanding di Gegar Vaganza musim ke-8 dan Alif bergelar juara, namun semuanya bergantung kepada nasib dan tuah. Malah jika tidak kerana perkara itu, dia juga mungkin sudah tersingkir pada minggu ke-8 sebelum ini. Tapi ramai puji Nicky sebagai peserta underdog yang dilihat bersungguh-sungguh bersaing dengan bekas juara Gegar Vaganza sehingga berjaya mendapat tempat ketiga pada final ASGV berdasarkan markah juri profesional. Saya gembira sebab apa yang saya fokuskan sebenarnya is tak nak fokus pada komen orang, tak nak fokus pada kritikan mahupun pujian sebab benda-benda tu tak akan mendatangkan apa-apa perubahan kecuali perubahan tu datang daripada diri saya sendiri. You bagi I label underdog ke peserta yang hampir tersingkir ke whatever, benda tu boleh berubah sekelip mata if I have preparation. Rata-rata juri memberi pujian kepada Nicky. Lebih-lebih lagi mereka kata dua lagu tersebut adalah lagu yang macam bukan singing competition lah orang kata tu. Tapi Nicky berjaya mengolah lagu tu menjadi seperti something wow sehingga mendapatkan Nicky berada di top 3 mengikut peratusan. Ya, saya pun terkejut because memang kalau kita mengamati jenis-jenis lagu yang diberi, of course, ada lagu yang kita dengar, okay, this is competition song. Dan lagu-lagu yang saya dapat tu memang bukanlah. Saya kena terima benda tu dan tak nak stres pasal benda tu sebab honestly, mulanya bila saya mendapat lagu-lagu, saya rasa pening. I rasa macam, of course, lagu-lagu tu best, especially Ikhlas Tapi Jauh. Honestly, itu adalah dalam 12 minggu ni lagu yang paling susah walaupun bunyi macam simple. The challenge is untuk membawakan lagu yang begitu simple dan santai ke pentas arena Asia. Tani, how do I do that? Vokal tu kena menyerlah. Macam mana saya nak menyerlah dengan lagu yang simple macam ni? So, saya fokus pada jiwa, pada roh lagu tu. Itu komen netizen juga ada mengatakan macam Nicky dah berjaya membalas kembali. Ialah sebelum ini berada di tangga kedua di G8. Tapi lepas Alif Aziz tersingkir, Nicky berada di final berjaya menduduki tempat ketiga melalui peratusan kan? Yeah. Kenapa yang boleh Nicky komen melibatkan perkara tersebut? Saya tak lihat sebagai dia menewaskan Alif directly tahu. Saya nampak ini semuanya is quite mainan nasib juga. Macam kalaulah fanfetoram tu ada penyingkiran, saya dah out dah. So I don't look at things that way. Sebaliknya, it all depends on status persembahan pada hari persembahan. Kadang rehearsal kita teruk sound check hancur. Tiba-tiba on the show day itself, suara kita dapat suara tu balik and then kita sihat, lepas tu perform. So, dia bukan pasal kehebatan sebenarnya. And lagi-lagi dengan pertandingan besar seperti ini yang dia lama dan yang hebat pun akan jatuh sakit. Bila sakit, bukannya dia tak hebat, dia just sakit. Dan saya mengalami benda tu sebenarnya. Saya terus down lepas saya jatuh sakit, saya demam minggu yang saya nyanyi Cinta Dalam Hati tu, terus down. Because saya tak ada masa untuk merehatkan vokal. Every time push. Macam mana dia nak baik. Kan? Itulah. So saya tak tengok sebagai saya tewaskan Alif. Because dia hebat in his own right. It just so happens this time round, saya benar sebaik.